Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 weton yang berada di bawah naungan Batara Guru sehingga mereka semua rezekinya lancar jaya. Dinaungi Batara Guru, pemilik 6 weton ini paling istimewa. Apapun usaha yang digelutinya bisa berhasil. Dilansir dari Wikipedia, dalam mitologi Jawa, Batara Guru adalah dewa yang merajai ketiga dunia, yakni Mayapada, dunia para dewa atau surga, Madhyapada, dunia manusia atau bumi, Arcapada, dunia bawah atau neraka. Ia merupakan perwujudan dari Dewa Siwa yang mengatur wahyu, hadiah, dan berbagai ilmu. Menurut mitologi dan primbon Jawa, 6 weton ini bisa sukses dalam segala bidang karena dinaungi Batara Guru. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan primbon hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Lantas weton apa saja yang paling istimewa yang diramalkan bisa sukses dalam segala bidang? Mari kita simak bersama tayangan video ini supaya dapat jawaban lengkap. 1. Weton Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing memiliki daya kekuatan batin yang kuat, termasuk weton superior. Kelahiran weton Rabu Pahing dipengaruhi lintang Gajah Mina, yang berarti fokus dan serius terhadap apapun yang dikerjakan. Menurut primbon Jawa, ia berbakat jadi pemimpin, memiliki pandangan luas dan jauh ke depan. Orang yang lahir pada Rabu Pahing dikenal sebagai seorang yang mudah memaafkan, tak pernah menyimpan dendam, dan selalu berusaha tampil optimis dan ceria. 2. Weton Kamis Legi. Weton Kamis Legi dalam primbon Jawa dikenal sebagai sosok yang dermawan, loyal dalam pertemanan, dan tidak mau menyusahkan orang lain. Ia juga memiliki sifat yang bijaksana, sportif, dan tidak suka pamer. Orang dengan weton Kamis Legi lebih cocok bila bekerja tanpa di bawah perintah orang lain. Hal ini dikarenakan sifatnya yang mudah tersinggung. Profesi yang tepat yaitu berkaitan dengan keuangan, teknologi, seniman, petani, peternak, atau menjadi pengusaha. 3. Weton Senin Pon. Orang yang lahir pada Senin Pon dalam primbon Jawa memiliki sifat yang keras. Mereka juga termasuk sosok yang cerdas, tegas, dan bertanggung jawab. Jika menjadi pemimpin, mereka akan jadi pengayom yang baik karena punya jiwa penolong. Mayoritas pemilik weton ini adalah tipe orang yang cerdas. 4. Weton Sabtu Pahing. Weton Sabtu Pahing memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan berani dan cocok jadi pemimpin. Ia suka membantu terhadap orang lain yang sedang dalam keadaan kesulitan atau kesusahan. Berdasarkan sifat, watak, dan karakter yang dimilikinya, seseorang yang lahir pada Sabtu Pahing cocok menjadi wirausahawan, pengusaha, pedagang, atau menjadi seorang pemimpin. 5. Weton Kamis Pahing. Orang dengan weton Kamis Pahing memiliki sifat pandai, cerdas, berwawasan luas, dan pandai berbicara. Sifat dasar dari Kamis Pahing yakni penyabar, lembut, suka mengalah, bisa diandalkan, dan melindungi. Seseorang yang lahir Kamis Pahing juga termasuk seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi. Oleh sebab itu, karena cita-citanya yang tinggi menjadikan dia pekerja keras. Selain itu, orang Kamis Pahing termasuk tipe orang yang suka dengan kebersihan dan keindahan. 6. Weton Jumat Legi memiliki karakter sanggar waringin. Weton Jumat Legi dipercaya mampu mengayomi dan bisa diandalkan. Seorang dengan sifat tersebut mampu memberi kenyamanan dan perlindungan untuk orang sekitarnya. Karena keistimewaan Jumat Legi ini yang sifat positifnya lebih menonjol. Keistimewaan Jumat Legi yang lain yaitu hatinya lapang, sabar, dan jarang mengeluh.
Demikianlah tadi pembahasan tentang 6 weton yang rezekinya terus mengalir karena berada di bawah naungan Batara Guru. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini, sampai jumpa dengan video berikutnya.